Abah you all, siapa khabar you all? Siapa ada cerita nak bilang ni hari? Korang ni kadang macam tak baik aku tengok korang ni tau. Aku tahulah video aku dulu tu aku ada cakap tak baik. Tak baik kalau nak ni mengutuk-mengutuk kan. Tapi sejahat-jahatnya mengutuk, lagi jahat kalau kau menipu. Kau tahu, menipu. Kisah aku ni hari ni, pasal orang-orang yang dekat Smil. Apa-apa je lah. Paham-paham je lah kan. Aku tahu kadang memang ada orang kan, suara dia dah memang cannot make it, you know. Like, memang lah Smule ni kan. Smule ke Smule, aku suka lah. Aku yang buat video aku nak cakap Smule. Smule je lah. Back to my story. Jadi orang-orang yang Smule ni kan, memanglah aku tahu Smule ni boleh edit-edit suara korang. Tapi edit tu edit juga. Tapi kalau suara kau dah macam anjing tersepit, macam katak kena pijak kan, agak-agak lah wey. Yang Denny nyanyi kan dah tak sedar diri yang suara dia macam gitu. Yang korang pula menggalakkan. Kenapa menggalakkan? Aku stres. Aku tahu korang baik kan. Memang tak semua orang suara sedap asalkan confident lebih. Tahu. Tapi laki ini yang selalu mencintamu. Suara dia dah macam gitu. Kau jangan komen. Baiklah suara. Nyanyi lagi. Nak request lagu boleh. Tak suruh kau mengutuk. Mengutuk tak baik. It's not nice. Tapi kau menipu. Kau menipu. Dah mamat ni dah rasa sedap agaknya. Memang betul sedap suara aku. Dia buat lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kan dia dah malukan diri dia. Alah. Wazin dengar pada Wazin melalak lah. Kalau kau dah tengah scroll Smule ke Facebook yang dia post ke, dah dengar tak sedap, jangan komen, jangan like. Tenang. Faham eh? Ha, muka aku dah macam Momo. Momo.